Mas Okta Andromeda. Ini kartu mahasiswanya ya. Kasih, Mbak. Mas Dede. Ya. Ini jangan lupa ditempel namanya. Skripsi juga ya, Mas? Skripsi? Novel, Mas. Saya lagi riset untuk novel terbaru saya. Tentang bajak laut. Bajak laut? Emang kenapa bajak laut? Mas Okta. Ini tadi lupa. Buat ikut namanya. Buat apa ya, Mbak? Rombongan tur. Oh, enggak usah. Saya enggak ikutan tur. Terima kasih. Tadi katanya butuh pemandu, Mas. Saya bisa sendiri. Terima kasih. Oke. Ini registrasi rombongan tur ya? Iya, ditulis dulu namanya ya. Mbak Olivia di grup 3 ya. Oke. Kasih ya. Mbak tadi, Mbak? Apa? Nama saya? Grup 3 kan ya? Oke, selamat datang di Museum Bahari. Saya Danang yang akan memandu kalian semua selama kalian semua di sini. Saya cuma minta satu ya, nanti tolong jangan misah-misah. Soalnya kalau misah-misah, saya yang susah nantinya. Ini pemerintah lagi mencoba untuk lebih peduli sama museum. Jadi nanti kita akan ada kuis ya. Nah, nanti pengunjung yang paling banyak tahu bakal menang dan bakal dapat hadiah. Tapi itu juga kalau masih ada ya hadiahnya. Saya cek dulu nanti. Oke, yuk ikut saya. Oke, ini kuis pertama kita ya. Ini adalah kapal khas tradisional Indonesia. Asalnya dari suku Bugis dan Makassar. Ada yang tahu ini namanya kapal apa? Ada yang tahu? Kapal pinisi. Ah, boleh juga nih. Oke, satu poin buat Mbak Olivia. Kita menuju tempat lain yuk. Nah, dan tahu nggak ini kapal dari zaman apa? Ini kapal dari zaman Majapahit. Tuh. Good. Petunjuk pertama ya. Beliau ini berasal dari Aceh. Ini adalah lukisan Laksamana perempuan pertama di dunia, Laksamana Malhayati. Beliau ini memimpin 2000 pasukan, semuanya janda. Kenapa janda? Karena setiap janda ini suaminya tewas di medan perang. Dan pasukannya dinamakan Inong Bale. Pada tanggal 11 September 1599, beliau memimpin Aceh berperang melawan Belanda dan dalam upayanya berhasil membunuh Cornelis de Houtman. Hebat, kita kedatangan jago baru. Tepuk tangan buat Mas Okta. Oke ya, ikut saya semua. Ayo, ayo. Jangan bisa-bisa, ayo. Sorry ya. Tapi sepertinya lo harus mengakui adanya keberadaan pelaut asing di samudra yang selama ini lo kuasai. Gak apa-apa. Lagian, Nusantara juga mungkin gak bakal bersatu kan kalau dulunya gak ada penjajah. Lu tuh seharusnya didiskualifikasi. Peraturannya kan dilarang misah-misah, bukan dilarang browsingan. Ya tapi kan lu nyontek dari blog gue. Yes. Gue Okta. Dan gue harus ngomongin ini, tapi menurut gue, lu cocok banget buat ngegantiin pemandu wisata kita. Soalnya gue itu pembaca blog lu. Gue pembaca setia, gue penggemar lama. Dan referensi blog lu tuh lebih lengkap daripada referensi pemandu wisata kita. Jadi lu tuh salah satu pembaca blog gue. Pernah ninggalin komen? Gue belum tahu nama lu siapa. Maksud gue belum tentu, karena gue bisa membaca, gue belum tentu bisa mendengar dengan baik. Gue takut gue salah ngelafalin nama lu. Apakah Olivia? Olivier? Lu tuh bukannya penulis ya?
Tapi masa lo ngajak kenalannya kalah kreatif sih sama penulis meme di sosmed? Pembaca. Pembaca sekian novel gue. Bukan lo doang yang bisa stalking. Tapi itu bagus internet, bukan? Bisa mempersingkat waktu. Bayangin dulu, Laksamana Malahayati memimpin 2000 janda. 2000 janda gak punya Facebook. Kebayang gak? Enggak ya. Tapi gak apa-apa, maksudnya jadi mempersingkat waktunya. Jadi kita gak perlu lama-lama lagi. Tinggal ditambah bumbu romantismenya aja. Lo tuh sebenernya penulis novel misteri. Apa cinta sih? Gue adalah seorang novelis yang terdampar di lautan antah berantah ini demi mencari suatu sumber untuk melengkapi novel terbarunya mengenai bajak laut. Dan sepertinya novelis ini menemukan satu narasumber yang enggak sekarang maksudnya, tapi pas udah tour udah selesai. Untungnya buat gue apa? Untungnya buat lo. Untungnya adalah gue bisa membuat lo mengalami bagaimana rasanya jatuh cinta dalam waktu 10 menit. Oke. 15 menit. Oke. 15 menit sama mie goreng telur yang ada di depan museum. Kok lo kepedean banget sih? Berarti mau. Ya enggak lah. Enggak mau. Oke. Gue tahu lu bakal bilang gak mau. Soalnya kenapa? Soalnya gue bisa ngebaca lu. Lu adalah tipikal orang yang suka menyesali atas keputusan yang telah diambil. Maksudnya apa tuh? Biar gue jelasin. Oke. Kenal? Tepat, blok lu. Blok lu itu dipenuhi dengan warna biru dan nuansa corak-corak air. Artinya, lu adalah orang yang suka merenung, dan lu itu gloomy. Bukan labil, gloomy. Banyak banget fans lo, atau orang-orang yang membaca blog lo itu, pada bingung, kenapa lu hapus postingan yang udah bagus sih? Lu suka posting, terus lu hapus. Kenapa? Karena lu adalah tipe orang yang suka menyesali atas langkah atau pikiran yang telah lu ambil. Dan, belum selesai. Dan, warna biru adalah warna yang indah. Seperti warna merah adalah warna yang berani. Dan warna ungu adalah nama band. Lu adalah orang yang baik karena biru. Biru, baik. Dan sebagai orang baik, lu masa sih lu tega ngeliat seorang novelis lebih mempermalukan dirinya? Yeah. Oke. Karena lu udah ngomong panjang lebar dan gue takut banget lu dehidrasi. Lu boleh ngajak gue makan. Tapi ada satu syarat. Syarat apa lagi sih? Sebelum kita jadi susah nih syarat-syaratan lagi. Kayaknya kuisnya susah-susah ya. Gini deh, ini siapa? Ya, masih susah, Mas. Itu The Alvin, navigator Portugis pertama yang tiba di Sunda Kelapa. Ah, dia lagi. Nah, tempat ini dulu dibangun oleh VOC. Ada yang tahu ini tempat menyimpan apa? Rempah-rempah. Kalau itu mah gue juga tahu, nggak perlu pakai browsing segala. Browsing? Nggak boleh cek internet, Mas. Enggak, Mas. Maksud saya bukan browsing internet, tapi alis, Mas. Browse. Oke. Sebelumnya gue akuin, gue kalah. Kenapa lo masih mau makan sama gue? Lu benar, gue emang gak tegaan. Dan pasti lu juga tipe orang yang gak bisa nerima penolakan. Lu tuh aktif di sosial media, tapi setiap lu upload foto sama cewek terus. Gonta-ganti lagi. Udah pasti lu punya masalah sama yang namanya komitmen.
Makanya, media sosial cuma jadi media lo buat show off aja. Cowok kayak lo yang selalu naklukin hati cewek, tiba-tiba ditolak. Gue sih gak yakin ya kalau nanti lo bisa pulang dengan perasaan yang tenang tanpa ada rasa frustasi. Paling-paling nanti juga lo deactivate semua akun lo. Pedes. Oke. Pedes sampai sini nih. Sering ya kesini? Waktu gue kecil, gue sama kakek gue suka liatin laut dari sana. Kalau gue lagi kesel, gue bete, gue ribut sama bokap gue, pasti kakek gue ajak gue kesini. Terus kita bikin kuis sendiri gitu tentang museum. Kakek gue juga ngajarin kalau ngukur masalah itu dari tangan kita ini. Jadi kita tahu fokus masalah mana yang harus diselesain dulu. Tapi kakek gue udah nggak ada. Sorry ya. Lo tau nggak? Ada beberapa hal di dunia ini yang hanya ditakdirkan untuk jadi kenangan aja. Ya rugi dong. Kok rugi sih? Enggak dong. Kan memori kita terbatas. Kita nggak bisa ingat semuanya. Makanya kita harus memilih kenangan mana yang pengen kita simpan. Iya nggak? Iya kan? Iya kan? Bingung? Iya nggak? Nih ya. Kalau misalnya kita salah milih, memorinya jadi sampah dong. Kok sampah sih? Ya enggak dong. Gimana manusia bisa maju kalau manusia sendiri tuh nggak bisa memilih? Ya kalau salah milih. Kenapa takut banget salah sih? Ya, ya pasti takut lah. Hidup kan beda sama cerita di novel. Iya, iya emang beda. Nih, kalau misalnya keputusan yang kita ambil tuh salah, dan malah nyakitin orang lain gimana? Justru bagus. Maksudnya justru bagus kehidupan kita tuh gak sama kayak di novel. Karena kita bisa milih, bebas. Kita, karakter kita tuh gak dipilihin sama orang lain. Terus kalau mau salah ya udahlah, kalau salah ya tinggal move on. Ya kan? Sejarah tercipta karena apa? Karena manusia salah, terus dia move on. Ini sejarah. Move on. Gue salah ngomong ya. Sorry. Enggak apa-apa. Gue cuman kaget aja. Ada orang yang kasih gue pencerahan, padahal dia baru kenal sama gue. Kenalnya pun dari baca blog gue doang. Baru baca lagi kan. Makan yuk. Enggak, maksudnya kita udah makan. Iya, gue udah tahu. Tapi kita di lain hari itu makan malam gitu di restoran yang lebih menjanjikan. Lebih menjanjikan maksudnya enggak bau amis. Makanannya juga bukan mie goreng dan enggak ada tour guide yang rese.